السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita ingin membahas terkait dengan pendidikan Islam yaitu tentang keutamaan fitrah di mana fitrah adalah aspek utama di dalam pendidikan Islam sehingga inilah hal yang membedakan antara pendidikan Islam dengan Pendidikan di luar Islam, di mana kita lihat bahwa teori pendidikan pada umumnya menyebutkan bahwa aspek pendidikan itu ada tiga: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kita perhatikan di saat disebut kognitif maka dia mengarah ke otak dan akal pikiran. Kemudian di saat disebutkan kata afektif ternyata lari kepada emosi yang bahasa syariahnya adalah hawa nafsu. Kemudian yang ketiga adalah psikomotorik. Di saat disebutkan psikomotorik maka dia akan lari ke otot dan syaraf, di mana yang menggerakkan tubuh manusia adalah otot dan syarafnya. Maka di saat kita berbicara tentang fitrah, maka pendidikan pada umumnya tidak mengenali itu karena. Mereka belum mengenali betapa pentingnya fitrah di dalam pendidikan. Fitrah dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nurani. Nurani inilah yang melahirkan kasih sayang. Nurani inilah yang melahirkan kesadaran. Nurani inilah yang melahirkan kepedulian. Nurani ini pula yang melahirkan kemanusiaan, sehingga manusia itu telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesiapan-kesiapan di mana seorang manusia pada saat lahir, dia lahir dalam keadaan fitrah, artinya telah memiliki kesiapan-kesiapan. Kesiapan paling utama adalah kesiapan untuk beriman. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap manusia, siapapun dia, meskipun pada akhirnya dia akan menjadi orang kafir atau orang musyrik sekalipun, namun pada awalnya dia adalah orang yang siap untuk beriman kepada Allah. Hanya saja, dirusak oleh faktor-faktor kesombongan dan kebohongan, maka tertutuplah Allah. Dilupakanlah Allah. Allah dianggap tidak ada. Allah dianggap tidak berpengaruh. Kenapa? Karena mereka sombong, menyombongkan diri, mereka menyombongkan apa-apa yang diagungkannya, dan kemudian bersikap bohong terhadap apa-apa yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Kita perhatikan di saat kita berbicara tentang emosi. Emosi itu, dia lingkupnya adalah di seputar perasaan, sehingga dia itu akan berbicara tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, kemudian dia akan berbicara tentang <coughs> cinta dan benci, semangat dan malas. Senang dan sedih, dia akan berbicara di seputar itu, di mana ini semua akan melahirkan sikap. Namun, ingat, fitrah pun melahirkan sikap pula. Hal yang paling menonjol dilahirkan oleh fitrah adalah kesadaran. Kita tahu bahwa fitrah itu akan melahirkan kesiapan-kesiapan. Untuk menghadapi kenyataan itu dengan nuraninya, sehingga di saat seseorang itu melihat sesuatu yang kejam, sesuatu yang sadis, sesuatu yang tidak manusiawi, maka dia akan menolaknya dengan keras. Dia akan punya sikap, dari mana lahirnya, apakah dari emosi tidak. Dia itu dilahirkan oleh kesadaran, oleh sebuah kepedulian. Dia akan peduli terhadap dirinya, dan dia peduli kepada orang lain. Memang, yang sedang merasakan kekejaman itu bukan dirinya; yang merasakannya adalah orang lainnya. Maka, terketuklah nuraninya, bangkitlah nuraninya, merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang saya tidak suka, seperti halnya orang pun tidak suka. Maka, kita lihat betapa pentingnya berbicara tentang fitrah. Kita lihat di saat kita berbicara tentang emosi, maka kita berbicara tentang perasaan. Namun, di saat kita berbicara tentang fitrah, kita berbicara tentang nurani, maka kita berbicara tentang kesadaran. Titik temu antara emosi dengan nurani. Adalah kebutuhan di, di mana kedua-duanya akan mendorong orang kepada sebuah kebutuhan. Di saat seseorang membutuhkan sesuatu, mementingkan sesuatu, dia siap untuk berkorban, dia siap untuk berupaya, berusaha mendapatkan apa yang dibutuhkannya, maka kita lihat kebutuhan itulah yang melahirkan apa yang menjadi usaha dan upaya entah bersikap atau bersifat emosional atau bersikap dan bersifat kesadaran kepedulian maka kita membahas surat ar-rum ayat 30 ayat ini tergolong ayat terpenting dalam membahas tentang fitrah. Betapa jelasnya ayat ini menerangkan tentang bagaimana kesiapan fitrah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati 'alaiha. La tabdila li khalqillahi Zalikat dinul qayyimu Walakinna aksaran nasi La ya'lamun Fa'akim wajhaka Liddini Hanifa Maka tegakkan olehmu Luruskan olehmu Wajhaka Wajahmu Arahmu Tujuanmu Lidin kepada agama ini, kepada ajaran Islam, Hanifah dengan sikap yang hanif. Kita lihat banyak orang yang salah faham tentang kata "hanif", sehingga dengan serta merta "hanif" itu diartikan lurus, padahal itu bertentangan dengan bahasa Arab. Bahwa "hanif" itu berasal dari kata "hanafa" yahnifu hanfan yang artinya adalah mala yamilu mailan artinya cenderung di mana orang yang hanif adalah orang yang selalu cenderung kepada kebenaran selalu cenderung kepada manfaat selalu cenderung kepada kebaikan orang yang tidak hanif lagi adalah orang yang tidak peduli kepada kecenderungan itu sehingga dia biarkan dirinya dalam kesalahan, dia biarkan dirinya dalam keburukan, dia biarkan dirinya dalam bahaya, dia biarkan dirinya dalam kejahatan. <tuh> Maka kita lihat di sini fitrah bekerja, fitrah itu akan melahirkan sikap yang hanif. Bagaimana Al-Quranul Karim? Menceritakan sikap Hanifiyah yang ada pada Nabi Ibrahim, alaihissalam, saat memandang dan memperhatikan kaumnya yang aneh, yang kacau, yang menyimpang dari kebenaran, kebenaran, kebaikan, dan manfaat, sehingga mereka itu menyembah berhala, menyembah bintang-bintang, dan seterusnya, sebuah keanehan. hal itu ditolaknya fitrahnya dengan kuat menolak itu maka nabi ibrahim pun diceritakan oleh al-qur'anul karim bagaimana proses pencariannya terhadap kebenaran sehingga allah pun menuntunnya membimbingnya sehingga sampailah dia kepada at-tauhid sampailah dia kepada ajaran islam dan beliau pun berikutnya ditunjuk menjadi nabi menjadi rasul bahkan menjadi salah satu dari ulul azmi kita lihat setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata hanifa maka setelahnya datang kata fitratullah ini dalam bahasa Arab disebut dengan badal Artinya fitratullah dengan Hanifah itu adalah sebuah kesamaan. Sesuatu yang sama. Ini menggantikan ini. Ini setara dan sepadan dengan ini. Maka kita perhatikan bahwa sikap Hanif adalah sikap fitrah. Dimana tergambar di saat seseorang itu Hanif. Dia akan mencari kebenaran, dia menyadari bahwa dirinya ada dalam kesalahan. Seseorang akan mencari kebaikan setelah seseorang menyadari bahwa dirinya ada di dalam keburukan, dan seseorang akan mencari hal yang bermanfaat setelah seseorang menyadari bahwa dirinya ada dalam bahaya, ada dalam kejahatan, ada di dalam sesuatu yang. Yang tidak menguntungkan, yang mengganggu, yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, dan seterusnya, maka orang yang berubah dari buruk menjadi baik, disebut dengan sadar. Orang yang berubah dari salah menjadi benar, disebut sadar. Orang yang berubah dari yang tadinya bahaya, jahat, dan seterusnya menjadi bermanfaat maka disebut dengan orang yang sadar. Kesadaran bahasa Arabnya adalah al-yaqbah yang artinya bangun. Kemudian al-wa'i seseorang wa'a menangkap yang tadinya dia tidak memperhatikannya, tidak mempedulikannya, sekarang dia telah menangkapnya. Kemudian di dalam bahasa Arab juga Kesadaran itu disebut dengan al-insaf, di mana al-insaf itu adalah sikap yang bijak, di mana di saat seseorang pada asalnya membiarkan dirinya dalam kesalahan, maka kemudian dia menginsafinya, menyadarinya bahwa dirinya salah. Dia tidak boleh melanjutkannya, di mana di saat seseorang yang tadinya bersikap tidak adil, bersikap dolim sekarang menjadi adil. Yang tadinya seseorang ada di dalam maksiat ditinggalkannya dan dia kembali kepada ketaatan. Maka inilah yang disebut dengan al-insaf. Itu semua titiknya adalah kesadaran. Dan kesadaran inilah yang dilahirkan oleh fitrah, oleh nurani. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang fitrah itu. Allati fataran nasa alaiha. Dimana Allah telah menciptakan manusia ada pada fitrah itu. Hal ini selaras dengan surat al Al-A'raf ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ دنياك ketika Tuhanmu mengambil dari anak Adam apa yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat Nabi Adam masih sendirian. Belum ada yang lain. Allah ambil zurriyatahum. Cikal bakal manusia. di mana diceritakan dalam banyak hadis Kita bisa menelaah kitab yang ditulis oleh Ibnul Al Qayyim al-Jauziyah yaitu Ar-Ruh maka Ibnul Al Qayyim al-Jauziyah menerangkan ayat ini surat Al-Araf ayat 172 dan menguatkannya dengan belasan hadis yang berbicara seputar fitrah maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengambil Cikal bakal manusia dan meletakkannya di tangan kanannya. Wa ashadahum. Dan Allah pun memintakan persaksian. Cikal bakal manusia itu terhadap diri mereka sendiri. Allah pun bertanya kepada mereka. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Mereka pun menjawab benar. Maka... Ibnu Qayyim mengatakan, "Berikutnya, Allah dan para malaikat pun mengatakan, 'Syahidna, kami bersaksi.' Kita lihat, ini ada sebuah pernyataan dari manusia: 'Bala benar, membenarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, kemudian ada persaksian dari Allah dan para malaikat.' Maka ini disebut dengan perjanjian." Dan karena itu adalah perjanjian yang pertama. Maka disebut dengan al-mithaqul awal. Perjanjian yang pertama. Sehingga kita lihat ini. Ini kesiapan manusia. Manusia itu telah siap untuk beriman kepada Allah. Manusia itu telah siap membenarkan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu memiliki kemampuan yang dahsyat. Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Agung, sehingga pada saat berikutnya Dia menangkap apapun yang ada di alam semesta. Dia akan kembali kepada fitrahnya. Ini semua dilakukan oleh Allah karena dia tahu fitrahnya telah siap untuk menangkap itu, sehingga kita lihat bahwa ayat ini oleh para ulama dinamai dengan ayat fitrah. Kita perhatikan bagian terakhir dari ayat ini. Antaqulu inna kunna an hadha Sehingga Allah mewas, <coughs> mewaspadakan manusia dari penyimpangan. Kenapa? Karena penyimpangan itu sebabnya adalah al-ghaflah, kelalaian kita tahu bahwa syaitan saat menggoda manusia, dia memulainya dari mana? Dari titik lemahnya manusia. Titik lemahnya manusia itu adalah ghaflah, kelalaian. Dari situlah titik mulanya. Di mana manusia itu lalai, artinya tidak sadar. Maka saat manusia itu berbuat salah, bersikap lupa, maka dengan mudahnya syaitan menggodanya, membujuknya, bertipu daya terhadapnya. Maka kita lihat di sini betapa pentingnya unsur kesadaran. Sehingga di saat manusia itu memperhatikan kenapa dia sesat, kenapa dia sombong, kenapa dia itu berbuat jahat, kenapa dia itu berpihak kepada keburukan, kepada kesalahan, maka jawabnya sederhana karena dia lalai. Orang lalai itu dia akan menutup kelemahannya itu dengan kesombongan dan dusta. Sehingga inilah awal dari kesalahan manusia. Kemudian kita perhatikan berikutnya pada surat Ar-Rum ayat 30. Allah pun mengatakan <tuh> Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, di mana para manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, siapapun orangnya, sehingga setiap manusia, entah kulitnya hitam ataupun putih, entah kulitnya merah ataupun kuning, sama dilahirkan kapanpun, dimanapun, dia itu akan lahir dalam keadaan fitrah. Hal ini sesuai dengan hadis yang kita sering mendengarnya dan kita menghafalkannya. Rasulullah SAW bersabda, Kullu mauludin yuladu halal fitrati. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka, kita perhatikan di saat dikatakan, Zalika dinul qayyimu. Maka, kita dapati apa yang diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ai at-tamassuku at bis syari'ati wal fitrati salimati wa huwa ad-dinul qayyimul mustaqim dzalika dinul qayyimu itulah agama yang lurus apa yang dimaksudkan kata Ibnu Katsir ai artinya at masuk berpegang teguh. Bis syariah dengan syariah. Wal salimah dan fitrah yang murni. Fitrah yang jernih. Fitrah yang selamat. Huwa dinul qayyimul mustaqim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ya akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengerti ini, tidak merasakan pentingnya seseorang itu kembali kepada nuraninya lagi. Dia buang sikap sombongnya, dia buang sikap dustanya, kemudian dia kembali lagi ke nuraninya, kembali lagi kepada kejernihan dirinya. Dia akan tahu bahwa dia merasa haus, merasa kekurangan. Dia membutuhkan wahyu yang datang dari Allah. Dia membutuhkan kebenaran yang datang dari Allah kepada para Rasul dan para Nabi. Maka rasa haus itulah yang akan membuat dia mencari kebenaran itu. Kemudian kita lihat Ibnu Kethir Menyelaraskan ayat tadi. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ya akan tetapi kebanyakan dari para manusia tidak mengerti. Ibnu Katsir menyebutkan ayat yang lain yang serupa dengan itu. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin. Dan tidaklah kebanyakan dari para manusia itu walaupun engkau sangat peduli, sangat memperhatikan, sangat bersungguh-sungguh dan bersemangat ingin menunjuki mereka, menyelamatkan mereka. Tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena ada faktor eksternal, ada syaitan, baik berupa manusia ataupun jin yang selalu ingin menyimpangkan manusia dari fitrahnya. Maka kita perhatikan betapa pentingnya fitrah itu di dalam kehidupan ini, sehingga inti. Dari apa yang kita bahas, bahwa fitrah itu adalah aspek pendidikan Islam, bahkan utama, terpenting. Sehingga, di saat kita bertanya, "Kalau begitu, apa bedanya antara pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya?" maka jawabnya sederhana: bahwa pendidikan Islam itu memperhatikan fitrah, sehingga kita pun bisa menyebutkan. Bahwa fitrah atau nurani itu adalah aspek keempat. Setelah kognitif, yaitu otak atau akal fikiran, kemudian afektif, yaitu emosi, kemudian psikomotorik, otot, dan syaraf, maka letakkan faktor yang keempat, yaitu fitrah atau nurani. Karena dari sinilah perubahan itu dimulai. Sadarkan orang, maka dia akan bergerak menaja, menuju kepada perubahan. Lahirkan kesiapan-kesiapan itu dari diri orang itu, sehingga berubah itu selalu dimulai dari kesadaran. Orang yang tidak sadar tidak akan berubah, orang yang tidak memiliki kesadaran dia tidak akan berubah, dan sulit seseorang itu untuk berkorban dengan pengorbanan yang besar kalau kesadarannya rendah maka dari faktor kesadaran itu dimulai. Dan inilah yang membedakan antara emosi dengan fitrah. Emosi itu melahirkan perasaan. Kemudian nurani atau fitrah itu melahirkan kesadaran. Maka titik temunya adalah kebutuhan. Di mana karena perasaan karena perasaan seseorang jadi membutuhkan. Kemudian karena kesadaran pula Manusia jadi membutuhkan di saat hubungan antara emosi atau hawa nafsu dengan fitrah atau nurani itu memiliki kerjasama yang bagus, maka lahirlah kesadaran yang benar-benar membimbing perasaan sehingga perasaan itu tidak dilepas, karena perasaan yang dilepas tanpa kesadaran akan menjadi. Atau membentuk seseorang menjadi orang yang tidak peduli kepada akibat. Saya harus dapat apa yang saya mau, apapun akibatnya. Seseorang akan menghalalkan segala cara. Seseorang akan memiliki sifat jumawa. Seseorang akan menjadi orang yang kejam, orang yang sadis. Kenapa? Karena kesadarannya rendah. Maka dari sini kita memulai. Bagaimana? kita itu bisa mengkerjasamakan, mensinkronkan, mengkoordinasikan, mengkolaborasikan antara fitrah dengan hawa nafsu. Kedua-duanya akan sampai kepada titik yaitu menuju kepada kebenaran, kebaikan dan manfaat. Karena inilah kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan kebenaran manusia membunuh membutuhkan kebaikan dan manusia membutuhkan manfaat maka itulah orang yang stabil orang yang emosinya labil nah, penyebabnya apa penyebabnya karena dia tidak seimbang kenapa tidak seimbang karena dia tidak peduli kepada kebenaran tidak peduli kepada kebaikan tidak peduli kepada manfaat sehingga emosinya meledak-ledak yang berikutnya dia akan kecewa di saat dia tidak mendapatkan apa yang menjadi ambisinya, menjadi keinginannya, menjadi kebutuhannya. Maka sekali lagi bahwa fitrah itulah aspek terpenting di dalam pendidikan Islam sehingga sudah saatnya bagi kita untuk menelaah, untuk memperhatikan untuk mempelajari ajaran Islam, dan kita tahu dari mana titik tolaknya. Karena kelemahan kita di saat kita tahu Al-Quran itu baik, Al-Quran itu benar, Al-Quran itu bermanfaat. Kita tahu bahwa Al-Hadis itu baik, Al-Hadis al itu benar, Al-Hadis itu bermanfaat. Hikmah dari para ulama pun demikian, bahwa hikmah mereka itu baik, benar, dan bermanfaat. Kita tahu itu semua. Tapi di saat kita tidak tahu bahwa fitrah itulah faktor terpenting dalam merubah seseorang, maka kita mendapatkan kesulitan merubah orang, sehingga kita selalu bersandar dengan cara yang salah, bahwa kita tidak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang hanyalah Allah. Ini adalah sebuah kesalahan, padahal manusia itu harus dibangun kesadarannya karena orang itu bisa berubah kalau dia itu mau merubah dirinya sendiri. Karena perubahan itu lahirnya dari kesadaran. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis sawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi alaikum wa wa barakatuh